Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pas belum sih? Nah, segini. Oke, teman-teman semuanya, Papa kali ini akan mengkhatamkan sequence ke-8 dari Assassin's Creed Syndicate Final Act ya ini ya, sequence ke-8. Jadi di sini ada beberapa sequence, ini sequence yang ke-8 yang terakhir. Oke. Ini kemana kita? 150. Kita naik dulu. Oke. Bisa turun, guys. Berlari. Oh. Sadis. Sudah dekat rupanya dengan sequence terakhir. Final act. Kita play, teman-teman. Malam kah? Aduh, latar waktunya malam lagi, guys. Jadi ada nuansa serem-seremnya, ya enggak? Oke. Alhambra. The Alhambra. Stealth opportunity. Nah, Assassinate Maxwell Road. Explore the area, identify opportunities. Jadi kita mengeksplorasi lokasinya itu untuk menemukan opportunity atau kesempatan untuk bisa ngebunuh si Maxwell Road ini. Ada 3 opportunity, yaitu Usher, Waitress, Masinis. Jadi kita bisa memilih salah satu ya. Memilih jadi masinis, memanfaatkan si masinis, memanfaatkan si waitress atau pelayan atau usher itu. Oke, kita continue dulu. Ini Papa juga pertama kali mainin yang ini ya. Jadi kita coba, semoga langsung bisa. Oke. Semoga langsung bisa. Ya, misi sebelumnya itu agak dramatik, guys, sebelum ini. Jadi sebenarnya si Jacob Fry ini tadi sempat ngacung gitu ya. Ngacung itu apa ya? Kayak jadi anak buahnya si pesuruhnya Maxwell Road itu. Si Maxwell Road itu juga membernya Templar gitu ya, membernya Kesatria Templar atau yang menguasai London, penjahat-penjahat yang menguasai London, tapi dia itu berkhianat gitu. Oke. Bentar. Nah, karena si Maxwell Road ini merencanakan pengeboman ya ke sebuah tempat workshopnya Satria Templar, itu yang bikin si Jacob Fry ini nggak seneng adalah ngebunuh anak-anak gitu ya. Jadi ada anak-anak itu ikutan dibunuh gitu. Ngapain kok ikut-ikutan dibunuh gitu kan. Jadi si Jacob ini berpaling dari loyalitasnya dari si Maxwell Road tadi. Ah, kita double kill, saudara-saudara. Nah, bisa menyamar. Oke. Bukan menyamar sih. Ini kayaknya pesta topeng gitu ya. Loh. Ganti kostum yang mana? Oke. Kalau sesuai dengan tema itu yang ini, guys. Bentar. Nah, merah.
merahnya sangar dan sadis. Iya kan, sesuai kan? Cile. Kayak beneran sedang menghadiri pesta gitu. Follow the usher to enter the music hall. Kita ketahuan, cuy. Ternyata tetap aja ketahuan, cuy. Tak kirain ketika kita pakai topeng gini, kita dikira apa namanya? Kayak tamu gitu. Ternyata enggak. Kita kedatangan tamu, cuy. Ya, kita mengikuti mereka. Yuk, serang. Kejam sekali, guys. Oke, guys, kita ngikutin ya. Ternyata tadi nggak bisa nyamar ya. Kita tetap harus ngumpet untuk ngikuti si Asher-nya itu. Asher itu apa sih? Asher itu apa sih, bro? Asher. Asher. Tulisannya U-S-H-E-R. Ada H-nya. Apa maksud dari itu? Coba Asher itu apa ya, kita pengen tahu ya, guys ya. Pengantar. Ah. Mengantarkan apa tadi? Kita nggak tahu dia lagi ngantar apa. Apa semacam kurir? Mungkin ya. Kita coba. Kita masuk dari sini, guys. Nah, coba kita masuk dari sini. Apa sekarang tugas kita? Reach the music hall. Welcome to the Alhambra Music Hall. Tonight we have, for one night only, a very special performance of Corvus the Trickster. While some of the effects may be visceral and highly disturbing, do not be alarmed, my good people. Fear not. This is a purest form of entertainment. Jadi penjahatnya ini sedang mengadakan pesta, yang mana kita juga diundang. Okay. Nah, karena kita nyamar, ini nggak ketahuan nih dari jarak segini gitu ya, kayaknya ya. Nah, dia nggak ngenalin kita. Waduh, ini memang sengaja ini ya.
pestanya ini diadakan untuk si Jacob ini. Gak tahu kenapa ya. Kita menyamar, guys. Masuk ke dalam pesta. Coba kita ke sana ya. Naiknya lewat mana? Lewat sini kah? Yes. Lewat mana ya? Kok nggak ada jalannya ini? Oh, kita kayaknya bisa naik deh. Nah. Kita datang ke sini, guys. Kita sedang dijebak ini sebenarnya ya, tapi kita ikutin jebakannya si Max Verlot ini. Max Warlord-nya itu sedang di situ. Kita nyari opportunity nih ya. Unique kill opportunity jadi masinis. Kita tinggal milih nih, milih yang mana gitu kan. Do not use ring weapon to kill decay. Kita diminta untuk ngebunuh decay itu apa? Umpan ya, umpannya si Maxwell ini. Seru nih kayaknya nih. Karena masih pertama. Our volunteer is about to die for you, Jacob. What a brave soul going up on stage. You lucky people are about to witness this gentleman being fired upon at point blank range. Our performer will hit several targets placed around his head. Exciting, is it not? Will our honored guest go unharmed? Where is he? Let's put our heart in his chest. Nah, ada decoy. Jadi kayak si ini tuh nyamar gitu loh. Si Max Verlot itu membuat 4 pengalih perhatian gitu ya. Nah, decoy-nya yang mana? Yang kuning. Are your principles drifting, dear? Coba kita. Nah, coba kita tunggu. Untuk datang ke sini nanti kita bunuh, kita tarik ke bawah. Nah, tuh matilah dia. Kita mencari ya, ternyata ada di bawah decoy-nya.
your mouth, doesn't it? Like eating pork when expecting medicine. Nah, yang mengalih perhatiannya kita bunuh juga yang ada di panggung. We found a suitably flat-headed gentleman for this one. Do you laugh, ladies and gentlemen, but I assure you that is the case. Ah, keempat-empat dekonya udah kebunuh. Sekarang apa lagi yang terjadi? Nah, ini dia, muncul dia. I would like to toast all you brave people who joined us tonight to celebrate life and death. Go on, toast them! Apa nih? Your move, Jacob, my dear. Dibakar tempatnya. Burn! Burn! Tempatnya dibakar sama mana tadi Maxwell-nya? Assassinate Maxwell Lord. Ayo sini. Max Werewatt-nya mati. Tadi apa lempar pakai bom ya? Akhirnya Max Werewatt-nya mati setelah melewati 4 decoy atau 4 pengalih perhatian ya guys ya. Snap a baby crow's neck between my thumb and forefinger. Slice to bits. Aku pernah lihat YouTube-nya ini. Nanti si Jacob ini dicium sama ini, heeh. Lucu. Tuh, tuh. Apa-apaan, cuy. Why not katanya. Setiap kali musuhnya mati kan muncul scene kayak gini. Scene yang apa kayak diingatannya itu memang mati aja sih. Ah, itu kayak simbol gitu ya, simbol udah berhasil membunuh. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata kita harus escape. Naik ke atas guys. Kita masih harus kabur dari tempat ini ternyata. Kemana sih tempatnya ya? Apaan sih? Tak bunuh aja kamu ya. Oh, aku lagi sulit-sulit nyari tempat keluar, kamu malah. Ya, kita nyari tempat keluar ya guys. Gimana keluarnya nih? Aduh, sebentar guys. Ada telepon. Jalannya lewat mana ini? Oh, tidak. Aduh, duh. Semakin panas. Kita harus lewat mana? Mana nih jalan keluarnya, guys? Kita belum menemukan jalan keluar.
lewat sini. Yo, ternyata di situ guys. Bentar. Oh, itu tuh. Kita naik, guys. Ini dia jalan keluarnya. Terus harus lewat mana dong? I'll never make it out alive. Mana jalan keluarnya, guys? Ketutupan ini loh. Waduh. Mana jalan? Oh, itu tuh. Turun. Damn this place from hell to Hackney. Gimana caranya tapi ya? Cuman itu doang. Gak bisa cuy. Lewat mana ya? Oh ini mungkin. Gak bisa juga sih. Tuh kena api terus. Lewat mana ya? Duh. Oh, itu tempat sembunyi, coy. Itu tempat sembunyi. Lewatnya mana, coy? I'll never make it out alive. Mana? Lewat atas juga nggak bisa tadi. Di. What a nightmare. Jalan buntu semua. Kayaknya kita harus kayaknya entry point kan, harus entry point kan. Entry pointnya ya yang tadi. Oh, udah ketemu guys. Emang harus menelusuri tempat-tempat yang ada supaya ketemu. Nah, selamatlah Jacob guys dari kebakaran yang menimpa. Wis, Alhamdulillah. Yes. Ya, 90 seconds. Kita sudah berhasil menaklukkan sequence 8. Coba habis ini apa yang terjadi, guys? Scene apa yang akan muncul? Oh, ternyata sudah kita mendapatkan apa tadi? Outfit ya? Yes, kita dapat outfit maksimum Dracula. Dracula namanya. Sayangnya kita kurang item. Itu itemnya belum dapat ya. Jadi belum bisa kita craft ini maksimum Draculanya. Oke, itu aja ya untuk kali ini. Untuk kelanjutan gameplaynya tunggu video papa selanjutnya, mungkin besok ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.